disubhangakeun. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, bil khusus Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah atau Bapak Kepala Desa atau yang mewakilinya. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada akhina al mahbub al ustaz Zain Mataanullah bituli hayati syarif, semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiah, diberkahkan ilmunya. Kita dijadikan sebagai hamba berkah dengan ilmu yang telah dituntunnya kepada kita. Kita menjadi hamba yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada akhinal mahbub yang kita kenal Akjono beserta Quinta Media Group hadrahnya. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan, diberikan keberkahan. Mudah-mudahan beliau mereka seluruhnya menjadi tongkat estafet pelanjut dari dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najatihi mana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habiballah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti la yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim ila akhir ayat. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam dengan Allah berikan keteduhan. Diberikan kita dengan nikmat rintikan hujan yang diturunkan, dan alhamdulillah hari ini hentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan hari ini terlihat insyaallah, dan hakul yakin kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid ini diterima oleh Allah dan dihadirkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah memberikan satu kabar gembira kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilahirkannya seorang manusia yang disucikan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan harus dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diabadikan di dalam Al-Qur'an. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ayat ini memberikan satu petunjuk bahwa katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada setiap hamba, kepada umatmu. Rezeki loba nikmat, kurang rezeki nikmat, sehat nikmat, sakit nikmat, umur panjang, pendek umur. Kok nggak ada yang bilang nikmat? Kayaknya agak horor Bib kalau ngomongin nikmat mah. Emang mau panjang umur terus sampai yang lain pada mati kita doang sendirian? Kematian itu nikmat. Nggak ada orang mau hidup sampai puluhan ribu tahun. Siapa yang mau ngurusin kita? Alhamdulillah umat Nabi 60 sampai 70 umurnya. Betul? Yang 60 ada 3 tahun lagi. Yang 63 ada 63, tinggal dicabut sih keringnya. Kematian nikmat dari Allah. Semua yang diberikan oleh Allah ke dunia ini, yang kita nikmatin di hari ini, rumah mau ngontrak, mau rumah beli, mau tanah kita punya, mau tanah kita sewa, semua ini nikmat dari Allah. Dan Allah ngingetin lagi, wa birahmatihi, dan itu semua diberikan karena kasih sayangku, kata Allah. Allah memberikan ini semua nikmat karena kasih sayangnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ngoceh aja ngoceh. Semua yang diberikan oleh Allah ini adalah pembuktian kasih sayang Allah, kasih sayang Allah. Dan yang paling penting, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat selanjutnya, fabidzalika falyafrahu. Maka dari itu bergembiralah wahai hamba Allah. Atas apa? Telah diciptakannya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau udah ngomongin Nabi, Bu, Pak, kalau dikasih waktu 1 jam mah nggak cukup. Ini bisa sampai subuh kita nih. Setuju? Kuat emang? Saya mah enggak. Tapi luar biasa jamaah Kaliaren ini istiqomah. Ahli sorga, bidadari sorga, suami soleh, anak-anak soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Kalau disuruh bergembira, ternyata bukan kita duluan yang bergembira. Perayaan Maulid ini sudah diajarkan oleh Allah. Allah lebih dulu merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita mah nggak seberapa ngerayain Maulid, paling habis 1 miliar, 2 miliar buat perayaan Maulid. Belum seberapa dengan kuasanya Allah. Allah memerintahkan malaikat Jibril, ya Jibril lunadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama' bitahani wal bisyara fa inna an-nurul maksun wa sirul maknun aujad qabla hal wujudil asya wa ibda'il ardi was sama'. Sallu 'alan nabi Muhammad. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah, wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, sebentar lagi cahaya yang selama ini tersimpan, terjaga, di malam ini akan aku keluarkan, kata Allah. Malaikat Jibril, panglimanya malaikat, ketua panitianya, bukan Ustaz Naim. Kalau malaikat Jibril sudah turun ke dunia, penuh bumi dengan apa? Dengan nggak tahu berapa banyak malaikat yang diturunkan oleh Allah, hanya Allah yang tahu. Turun semua malaikat. Kenapa? Karena perintahnya Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril harus memerintahkan kembali kepada bawahannya. Penuh bumi. Di dalam satu rawi kan dikatakan, saat dilahirkan Nabi hening, nggak ada angin, cuman terlihat bulan, bintang yang bergemerlap. Sampai Sayyidah Tsuwaibah mengatakan, wallahi, dengan bersumpah beliau, wallahi aku tidak pernah melihat terangnya siang seperti terangnya malam ini. Saat di malam kelahiran Nabi lebih terang daripada siang. Nabi dilahirkan, riwayat mengatakan malam, dan terangnya saat itu lebih terang daripada siang hari. Sayyidah Tsuwaibah sedang menggendong Rasulullah SAW, lagi gendong Nabi, lihat ke bulan, lihat lagi ke wajah Nabi Muhammad SAW, lalu lihat lagi ke bulan. Purnama saat itu, dekat sekali bulan. Bulan pun ingin turun ke bumi. Kenapa? Ingin memandang langsung Nabi Muhammad SAW. Sampai Tsuwaibah mengatakan, tidak pernah aku melihat keindahan bulan yang ada di malam ini. Demi Allah, lebih indah anak yang ada di dalam gendonganku saat ini. Wajahnya rembulan, indahnya rembulan saat dilahirkan Nabi nggak seindah dengan bagaimana wajahnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan mata kita nggak diharamin untuk melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Rugi umat Nabi yang aku cinta, tapi nanti di yaumil qiyamah nggak dapat memandang Nabi Muhammad SAW. Makanya dari itu handphonenya dijauhin, jangan sering-sering lihat TikTok, iklan nggak apa-apa. Ntar gue salah John. Iklan nggak apa-apa. Kalau main TikTok jangan, ya jangan. Kenapa? Kalau TikTok itu saya lagi bingung, Pak. Bapak ingat berapa 10 tahun mungkin yang lalu, ada satu orang artis perempuan joget-joget sendiri depan kamera, rame di media. Kenapa? Gangguan jiwa. Betul nggak? Namanya Marshanda kalau nggak salah. Betul? Kalau sekarang lihat di TikTok, gilanya berjamaah. Bukan sholat aja loh berjamaah, gilanya berjamaah. Joget rame-rame nggak jelas. Saya kadang kalau lagi jalan kemana, tempat hiburan, bawa anak ke mall, ada aja yang joget di pinggir-pinggiran tuh. Nanti bilang, nih arang mada ngapain, ini gangguan jiwa sudah. Kenapa? Karena seseorang sudah hilang rasa malunya, berarti di situ mereka sudah tidak dititipi iman oleh Allah. Na'udzubillahi min. Kalau orang sudah nggak punya malu, imannya sudah dicabut sama Allah. Neng, neng, punya malu punya, taruh di mana? Perempuan itu kan lebih banyak ketahu malu ya, tapi perempuan sekarang mah nggak tahu malu, baru dibilang lope-lope dikit aja nyemplak aja di motor orang itu. Tapi bukan orang Kaliaren, orang sana tuh. Saya tanya aslinya mana Kaliaren. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau iman kita udah dicabut, jangan harap ngelihat wajah Nabi, cium bau sorga pun enggak. Bagaimana caranya untuk menetapkan iman? Ya mugallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha pembolak-balik hati, tetapkan hati kami dalam agama. Minta di dalam kapan? Di dalam sujud terakhir kita di dalam salat. Minta tuh sama Allah, baca 3 kali ya mugallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini kadang orang kalau salat mah sekedar salat aja. Semuanya serba ngebut. Salat diterima belum tentu. Sorga minta, sorga ya Allah masukin hamba ke dalam sorga ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika salam. Itu nggak dibaca. Yang dibaca Allahumma lantas jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lantas jalan. Zikir dulu. Kalau mau sesuatu gini nih. Saya mau kasih clue nih Pak, Bu. Buat teman-teman juga semua. Ibu punya anak, bapak punya anak. Anak, ya nggak usah anak deh. Bapak dulu deh, Pak. Pak punya istri kan? Yang duda maafin. Mudah-mudahan cepat nikah lagi, amin. Saat istri mau sesuatu ke bapak, ngerayu nggak? Jujur aja, Pak, kita mau ngambil, minta dulu. Kita kalau anak mau minta apa-apa ke ibu, ke bapak, pijitin dulu, Pak. Minta permen dong Pak 2 kilo. Yang penting kan coba dulu, ngerayu dulu. Abu Nawas, saya udah pernah cerita Abu Nawas belum di sini? Udah kenal nggak Abu Nawas? Kirain orang sini kenal sama Abu Nawas. Abu Nawas ini lahir di kekaisaran Raja Harun Ar-Rasyid, adanya di kota 1001 malam Baghdad, Irak. Ini saya sedikit ceritain Abu Nawas dulu, boleh? Abu Nawas ini seorang yang Allah berikan ilham secara langsung setiap kali ada permasalahan. Karena kedekatannya dengan Allah, setiap masalah ada jalan keluar. Kalau kita, setiap ada masalah ada jalan, tolak angin, koyo, kurang dekat sama Allah. Abu Nawas karena kedekatannya kepada Allah, setiap ada masalah, setiap diuji sama raja, semua jalan lancar kehidupan. Raja ini senang ngebikin Abu Nawas ini, kalau dia punya salah, saya harus hukum. Soalnya dia nggak pernah kena hukuman. Selama hidup bersama Raja Harun Ar-Rasyid, Abu Nawas nggak pernah dihukum. Kenapa? Licin. Orang Kaliaren ada nggak yang begitu? Mau ditangkap susah. Ada yang begitu, mau ditagih utang kabur. Nah itu salah satunya tuh, itu licin namanya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, satu waktu Abu Nawas lari pulang ke rumah. Gawat istriku, gawat katanya. Kenapa? Wahai istriku, kejadian ini parah terjadi. Kenapa? Paeh pokoknya. Kata Abu Nawas. Saya nggak tahu dia bisa belajar Sunda dari mana, saya nggak tahu. Paeh katanya. Begitu selesai, ini kenapa coba? Saya jual, raja saya jual katanya. Raja dijual, Abu Nawas. Selesai itu, kenapa alasannya? Saya ingin memberitahukan keadaan di negara bahwa ada penjualan budak. Penjualan, saya kumpulin tuh juragan-juragan, Jono, Didin, Imam, Dadan, dikumpulin. Ada mau beli budak nggak? Aja yang dijual. Ada orangnya ada. Kalau ini sih nggak tahu tuh laku apa enggak ya. Dikumpulin saudagar-saudagar kaya, dikumpulin semua penjual budak, harganya 15 juta, 20 juta, 25 juta. Abu Nawas ngejual budak cuman harga 20.000. 20 mahal apa murah? Direbut semuanya sama saudagar, ada yang ngambil. Saya ambil budak, tapi ingat, ini budak agak susah dia ditangkapnya. Kenapa? Saya jual raja saya. untuk jadi budak kamu. Wah, luar biasa katanya. Pembelinya bukan dari Baghdad, bukan. Pembelinya dari luar Baghdad. Akhir cerita, kaburlah Abu Nawas bawa uang 20.000-nya. Ini yang pembeli raja, pembeli budak, diambil Raja Harun Ar-Rasyid. Raja, sekarang kamu adalah budak saya, katanya. Ini apa-apaan, yang jual saya siapa? Kita berani jual presiden? Ada yang berani, orang Kaliaren. Oh iya, gambarnya dijualin ya. Dijual itu raja. Siapa yang jual? Abu Nawas. Suruh semua pasukan kepung rumah Abu Nawas. Abu Nawas udah pulang lebih dulu karena dia cerita kepada istrinya. Dia bilang, kiamat, mati saya, mati. Abu Nawas ambil wudhu, salat 2 rakaat, lalu bilang sama istrinya, wahai istriku, bilang kalau ada ajudan-ajudan raja, algojo-algojo raja datang mencariku, bilang aing paeh. Nah, itu saya juga nggak tahu tuh bahasa Sunda dari mana tuh dia belajar tuh. Digeletakinlah kasurnya, kasurnya tidur Abu Nawas layaknya seorang jenazah. Saat dia dalam keadaan kaku, datanglah ajudan-ajudan raja. Begitu ajudan raja datang, istrinya ini teriak-teriak, tetangga semua pas pada datang. Ada apa? Ada apa wahai saudaraku? Suami saya mati. Abu Nawas mati. Kapan? Baru banget mati. Tadi soalnya dilihatnya sehat Abu Nawas, mati. Selesai dari itu semua, subhanallah wa subhanallah, raja datang. Sampailah kepadanya. Begitu sampai kepadanya, dia bilang, wahai raja, kabar bela sungkawa. Apa? Ada yang berduka, Abu Nawas mati wahai raja. Subhanallah, ini orang baik, Abu Nawas baik. Ya Allah, antar saya ke rumahnya. Diantar ke rumahnya. Begitu diantar ke rumahnya, saya turut berduka cita wahai istri Abu Nawas. Ini bagaimana ceritanya? Mati raja, mati. Mati suami saya, mati katanya. Begitu diangkat, ini ada wasiat terakhir enggak katanya? Ada. Raja diminta untuk memaafkan di depan halayak rakyat segala kesalahan Abu Nawas. Baik. Dibawalah jenazah. Ingin disolati. Sebelum disolati Abu Nawas ngomong dulu raja, wahai rakyatku, saya tahu Abu Nawas ini orang baik. Saya maafkan dari hati saya yang paling dalam. Saya maafkan segala kesalahan yang Abu Nawas lakukan kepada saya, zahir wa batin. Dari dalam keranda syukur, syukur, syukur. Begitu dibuka, Abu Nawas bangkit. Kabur rakyat sebaik, semuanya rata-rata banyak yang kabur. Kenapa? Orang mati hidup lagi. Abu Nawas, kenapa engkau menjual saya? Kata raja. Raja nggak bisa salah lagi sayanya. Raja nggak boleh hukum saya. Kenapa? Karena raja sudah ngomong di depan halayak rakyat bahwa saya telah dimaafkan oleh raja. Kenapa alasannya? Karena raja harus tahu di bawah di negara kita ini ada penjualan budak. Caranya Allah berikan ilham. Karena apa? Karena kedekatan antara Allah dengan Abu Nawas. Kalau seseorang mau dekat dengan Allah, ambil caranya. Harus tahu bagaimana caranya. Kalau kita pengen sesuatu, ya deketin Allah. Nah, kalau kita ini kan punya untuk ke Allah kan ada batasan nih. Kadang kita manusia suka hilaf, betul. Kadang kita suka bikin dosa tapi taubatnya nggak mau, betul. Kita banyakkan bikin taubat apa bikin dosa? Dosa apa taubat? Tapi kita setiap doa mintanya sorga. Pantas apa enggak tuh? Pantas. Namanya orang baik, amin gitu. Alah, amin aja kudu disuruh. Coba kalau sesuatunya kita udah kenal. Nah, ini cara kita memperkenalkan diri sebagai hambanya Allah. Bagaimana? Yuk kita kenal dulu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi, Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ini udah jelas Nabi itu pemberi, penyebar kasih sayang. Tahu nggak anjing? Tahu anjing? Tahu apa? Lu kenapa ngatain gua anjing? Saya bukan ngomong kotor. Ada seekor anjing bersama anak-anaknya. Ini Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Ini Nabi. Nabi saat itu ingin berjalan di peperangan Mu'tah, ingin jalan untuk berperang di perang Mu'tah. Jadi Nabi yang nyisirin, semua pasukannya adanya di depan, Nabi paling belakang. Dari kejauhan Nabi ngelihat ada seekor anjing bersama anak-anaknya. Ini maaf kalau saya nunjuk ke depan, bukan berarti yang di depan saya anjing, bukan. Habis saya mau ke sono nggak enak juga. Di sini apa lagi? Amplop bisa nggak dikasih? Bahaya. Wahai Abu Bakar, lihatkah kau di situ ada gerompol? Pak, ibu mati. Lo kok amin, Pak? Jangan dulu, main amin aja. Ibu mati, bapak mau nemenin yang lahat. Cintanya tuh ada batasan. Ngapain, Bib? Mendingan saya cari yang mudaan, yang perempuan. Emang ibu mau nemenin kalau bapak mati? Mendingan saya ngitungin warisan. Cintanya manusia berarti ada batas. Cuman sampai mana? Sampai liang lahat. Cintanya Allah kepada Nabi, cintanya Nabi kepada umat, terus sampai yaumil qiyamah. Di Padang Mahsyar semua akan mendapatkan curahan kasih sayang baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mendapatkan kasih sayang Nabi, selamat dunia, selamat akhirat. Contoh hal kecil. Jika binatang mendapatkan syafaat Nabi, berarti siapa yang lebih pantas, kita atau binatang? Yang pantas dapat syafaat kita atau binatang? Wajibnya kita. Tapi kenapa Nabi memberikan syafaat? Yang pertama, saat ada satu ekor unta dalam keadaan kurus melihat Nabi SAW. Unta ini mendatangi Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Beliau mencium kaki Nabi. Unta cium kaki Nabi lalu berbisik di telinga Nabi Muhammad SAW. Ini mukjizatnya Nabi. Nabi bisa dengar dengan bicara dengan siapapun, binatang apapun. Nabi faham betul dengan arti bahasanya. Setelah itu, apakah betul majikanmu seperti itu? Iya wahai Rasulullah. Diceritakan sama si unta. Dipanggil, siapa pemilik unta ini? Kata Nabi, satu orang. Nyaut, saya ya Rasulullah. Tubna ilallah, taubat engkau kepada Allah, takut engkau kepada Allah. Engkau biarkan unta ini dalam keadaan kerja keras, namun engkau memberikan makanan yang cukup dengan sedikitnya. Ya Rasulullah, engkau tahu dari mana unta ini berbicara kepadaku? Nabi marah saat itu. Sampai ini Tuhan bilang, wahai Rasulullah, jika unta ini betul mengadu kepadamu, hari ini aku bebaskan dia dari pekerjaan, aku rawat dia hingga seperti unta yang sehat. Unta dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Rusa sudah diikat kakinya, dua empat-empatnya sudah diikat. Ada Arab Badui lagi duduk di bawah pohon. Nabi lewat. Nabi lagi lewat, Nabi ingin berteduh. Ini rusa bilang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Alaikassalam. Nabi cari siapa yang memanggil Nabi. Begitu dilihat, ternyata ada satu ekor rusa yang sedang terikat. Bukakan ikatanku ya Rasulullah. Ada apa? Engkau ada pemiliknya? Iya ya Rasulullah, aku hanya sejenak. Aku memiliki anak-anak yang belum dalam keadaan kenyang. Ada di balik bukit ini ya Rasulullah. Biarkan aku menyusui anak-anakku, selesai aku kembali lagi ke tempat ini. Dibuka sama Rasulullah. Ini Arab Badui ngomong, hei Rasulullah. Badui itu terkenal orang gak punya akhlak. Kalau ngomong sama Nabi seenak-enaknya. Ya Rasulullah, jangan dibuka, saya ngambilnya itu susah payah. Sebentar, ini rusa ingin menyusui anaknya. Kata siapa? Rusanya habis mengadu kepadaku. Ya Rasulullah, kalau engkau lepas dia kabur, dia nggak kembali lagi. Dia pasti kembali, dia janji kepadaku. Kalau dia nggak kembali, apa jaminannya ya Rasulullah? Orang Arab Badui minta jaminan kalau nih rusa nggak balik. Orang tahunya rusa liar, kabur nih rusa. Apa kata Nabi? Aku jaminannya, kata Nabi Muhammad SAW. Jika rusa ini nggak kembali, aku jaminannya. Dapat beberapa saat, rusa ini kembali, tiduran lagi. Ya Rasulullah, semua anak-anakku sudah cukup kenyang. Ini Arab Badui ya Rasulullah, biarkan aku bebaskan rusa ini. Rusa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Syuf, lihat kecintaan Nabi Muhammad SAW. Jangankan ke binatang, rindu binatang pun punya rindu kepada Nabi SAW. Saat Nabi remaja, Nabi dapat keledai anak-anak. Setiap hari diberikan makan oleh Nabi. Nabi kalau ngasih makan binatang, dimakan dulu sama Nabi, baru dikasih ke mulutnya ini binatang. Ini binatang nurut sekali. Keledai itu terkenal binatang paling bodoh. Ya, kita tahu betul, keledai ini binatang paling bodoh. Tapi ini keledai nurut dengan Nabi. Setelah Nabi wafat 3 hari, ini keledai bolak-balik ke rumah Nabi. Gak dapat makan, gak ngelihat Nabi. Terus 3 hari. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan di dalam kitabnya, keledai ini lari dengan kencang masuk ke dalam sumur, nyemplung ke dalam sumur dengan sengaja. Kenapa? Karena frustasi wajahnya tidak lagi memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Keledai frustasi. Kenapa? Udah nggak pernah lihat wajah Nabi Muhammad SAW. Kita pernah dengar juga kisah ular yang di Jabal Thur, di Gua Thur. Nabi SAW ingin masuk ke dalam satu goa. Kata Sayyidina Abu Bakar, jangan dulu ya Rasulullah, biar aku tutup dulu, takut ada binatang. Ada satu lubang yang tidak tertutup, di situ ada ular yang cukup ganas. Ditutup dengan kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saat beliau menutup, yang namanya kalau ayam matok mungkin, betul ya? Kalau ayam matok. Kalau ular ngegigit sekali kan kabur. Ini ular menggigit kaki Sayyidina Abu Bakar sampai terlihat tulang yang paling dalam. hancur kaki Sayyidina Abu Bakar, netes air mata, netes air mata daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, engkau sakit? Tidak. Ya Rasulullah, sepertinya kakiku ini digigit ular. Dilihat kakinya, hancur kakinya, betul-betul ular ini keluar kepalanya. Diambil ludahnya Nabi, diusap di kaki Sayyidina Abu Bakar. Ini mukjizatnya Nabi, ludahnya bawa keberkahan, sembuh seperti sedia kala, sehat afiah. Tahu apanya? Kata Nabi sambil tertawa, hai Abu Bakar, ini ular berbicara kepadaku. Ya Rasulullah, aku sudah meminta izin kepada Allah untuk memandang wajahmu. Sayyidina Abu Bakar menghalangiku. Ya aku nggak terima, Allah aja ngasih, kenapa Sayyidina Abu Bakar nggak ngasih? Ular pengen minta wajahnya dipandang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Cuf, ini binatang yang buas, yang baik, pongkol pohon kurma yang biasa ada di sandaran Nabi Muhammad SAW. Sahabat ngelihat Nabi kalau sandaran itu pastinya sakit karena batang pohon. Tapi di saat itu sahabat bilang, yuk kita bikinin mimbar Nabi yang bagus, tempat duduk yang nyaman Nabi, disingkirin pongkol pohon kurma sejauh 10 kaki dari Nabi Muhammad SAW. Lalu saat itu dapat mimbar baru, Nabi duduk, terdengar suara bayi yang menangis seperti tidak disusui oleh ibunya selama 3 hari. Bayi yang menangis tersedu-sedu. Awal Nabi yang mendengar, Allah berikan satu keberkahan, satu majlis mendengar suara tangisan tersebut. Didekati oleh Nabi, dicari, ternyata pongkol pohon kurma. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wallahi, demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang ayah yang menenangkan anaknya selayaknya Nabi menenangkan pongkol pohon kurma. Dipeluk, dibelai. Wahai pongkol pohon kurma, apa yang kau tangisi? Ya Rasulullah, kemarin jasadmu bersentuhan dengan jasadku, keringatmu tertempel di jasadku. Saat ini engkau jauh denganku ya Rasulullah. Wahai pongkol pohon kurma, engkau tidak seberapa jauh denganku. Wahai Rasulullah, jangankan beberapa jauh, beberapa saat aku jauh darimu, aku tidak bisa ya Rasulullah. Wahai pongkol pohon kurma, apakah kau ingin aku tancapkan lagi di dunia? Apa jawaban pongkol pohon kurma? Tidak dijawab oleh pongkol pohon kurma. Yang kedua, wahai pongkol pohon kurma, apakah kau ingin aku tancapkan di dalam syurganya Allah? Langsung dijawab, ya Rasulullah, bumi sebentar lagi, dunia akan hadir, datang namanya kiamat, maka tancapkan aku di dalam surganya Allah. Agar apa? Agar aku dapat selalu berpandangan dan berdekatan denganmu ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jika binatang, pongkol pohon kurma memiliki mahabbah kepada Nabi SAW, bagaimana kita hadirin yang Allah berikan kita pikiran, Allah berikan kita hati, semua tingkah laku kita, semua diajari dari Nabi Muhammad SAW. Rugi orang yang saat dia mati di dalam keadaan sakratul maut tidak dapat melihat sisi baik dia dalam bersama Nabi Muhammad SAW dengan pengakuan cintanya mereka. Karena cintanya manusia ada batasan, cintanya Nabi nggak pernah ada batasan. Maka itu ayuhal hadirun, jaga hati kita untuk selalu berdekatan dengan Nabi Yuna Muhammad SAW. Dan tiap malam mak saya sujud, ya Allah jangan kasih rezeki anak saya Rifki dari hasil narinya. Jadwal Allah benar, ternyata doa orang tua tuh kontan, beda sama pinjaman ke bank. Kita minjem ke bank belum tentu kontan, ada biaya administrasi, tapi doa orang tua kontan langsung, nggak ada tedeng aling-alingnya, nggak difilter, langsung dikasih kita apa yang kita diminta sama orang tua buat anak pasti. Makanya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang hadir di sini belum tentu semuanya orang tua, ya. Tapi yang pasti kita di sini semua sebagai anak daripada orang tua kita, betul ya? Doain orang tua kita. Apa kata Nabi SAW? Termasuk golongan anak yang durhaka jika mereka membaca doa setelah sholat 5 kali sehari untuk orang tuanya. Itu termasuk golongan orang yang durhaka. Rabbigfirli wali walidayya, baca 5 kali selesai sholat. Itu termasuk golongan anak yang durhaka, bukan main. Caranya gimana? Rabbigfirli wali walidayya, Rabbigfirli wali walidayya, Rabbigfirli wali walidayya, Rabbigfirli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani Dibaca 5 kali Rabbighfirlinya. Berarti setiap sholat berarti berapa? 25 kali kita doakan untuk orang tuh. Bib, kalau saya jadiin wirid boleh? Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Silahkan. Kenapa? Makin banyak doa buat orang tua, minta ampunan kepada Allah untuk orang tua, begitulah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Ayuhal hadirun jama'ar rahimakumullah. Setiap apa yang diberikan kepada orang tua, pasti anak akan menerima. Begitu juga anak yang diterima dari orang tua, pasti setiap kebaikan pasti akan menjadi satu bingkisan untuk anak sampai umur akhirnya. Maka itu ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, yang ibu masih ada, yang bapak masih ada, cium tangannya, rebut tangannya, selamatin orang tua kita. Kita ini anak nih fitnah dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita dijadikan anak-anak yang saleh-salehah, anak yang berbakti kepada Allah dan nabinya, kepada orang tua. Amin ya Rabbal. Yuk sama-sama kita mengangkat kedua belah tangan, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan acara di kali ini semua kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari tempat ini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Dengan menyebut nama Allah, dengan kita mengagungkan nama Allah, mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Walillahi asmaul husna fadhu biha فقولوا جميعا يا الله 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 Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Dengarkan panggilan kami yang banyak berbuat durhaka kepadamu ini ya Allah. Wahai Rabbi, jangan kau palingkan pandanganmu kepada kami ya Rabb. Pandang kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Wahai Rabbi, pandang kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Jangan kau pandang kami dengan kehinaan. Wahai Rabbi, sadar diri ini tidak pantas menyebut namamu ya Rabb, karena kotornya lisan ini. Lama lisan ini tidak lagi pernah menyebut namamu ya Allah. Seberapa besar dosa lisan ini ya Rabb, sampai tidak lagi ada kemampuan untuk kami menyebut namamu ya Allah. Betapa agungnya namamu ya Allah, betapa mulianya namamu ya Allah, betapa sucinya namamu ya Allah, sehingga lisan kami yang penuh dengan dosa, kotor daripada dosa-dosa kami, tidak mampu menyebut namamu ya Allah. Bagaimana dengan hati kami ya Rabb? Jika lisan ini tidak lagi mampu menyebut namamu, bagaimana hati dan pikiran kami ya Allah? Jangan kau buang iman daripada hati ini ya Allah. Tetapkan iman kami ya Allah. Tetapkan keimanan kami ya Rabb. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabbi, ampuni segala dosa yang telah kami perbuat di dunia ini. Ampuni dosa kami ya Allah. Sadar diri ini banyak melupakanmu. Sadar diri ini banyak lalai kepadamu. Sadar diri ini banyak berbuat durhaka di atas bumimu ini ya Rabb. Kami berdiri di atas bumimu dengan segala keangkuhan dan kesombongan. Ampuni kami ya Allah. Wahai Rabbi, meski kami banyak melupakanmu, kau tak pernah lupa memberikan kami rezeki setiap hari ya Allah. Meski kami banyak lalai kepadamu, kau tak pernah lalai memberikan curahan kasih sayangmu kepada kami dengan kesenangan, kebahagiaan. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami ya Allah. Panjangkan umur kami dalam taat kepadamu ya Allah. Wahai Rabbi, jangan kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum kau ampuni dosa kami, kau terima taubat kami. Sungguh ya Allah, jika kau matikan kami penuh dengan dosa, sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksa daripada sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada alam kubur. Dan sungguh ya Allah, kami tidak akan sanggup menerima daripada siksaan Padang Mahsyar. Kami pun tidak akan sanggup menerima siksaan daripada api neraka ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Wahai saudara saudariku, tubna ilallah, taubatlah kepada Allah. Kesempatan di malam ini, berbuat baiklah di hadapan Allah. Wahai Rabbi, pandang kami dengan ketulusan hati ini bertaubat kepadamu ya Allah. Bosan kami bermaksiat di hadapanmu. Kembalikan kami ke jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Kepada siapa kami berharap selain kepadamu ya Rabb? Jika kau harus matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan beriman kepadamu ya Rabb. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami. Panjangkan umur kedua orang tua kami. Sehatkan badan kedua orang tua kami. Bahagiakan kedua orang tua kami dunia akhirat ya Allah. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami untuk membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, bukankah kau telah berjanji doa seorang anak untuk orang tua tidak akan kau hijab ya Rabb, tidak akan kau tolak. Di malam ini kami menengadahkan tangan meminta kepadamu untuk kebaikan kedua orang tua kami. Ampuni mereka ya Allah. Wahai Rabbi, berikan kedua orang tua kami taufik dan hidayahmu ya Allah. Wahai Rabbi, tenangkan hati kedua orang tua kami. Wahai Rabbi, jika Engkau ingin memberikan dosa kepada kedua orang tua kami, jangan ya Rabb, jangan. Jangan ya Allah. Semua yang Kau ingin tempelkan dosa karena perbuatan kami di dunia ini ya Allah. Jangan Kau bebani kedua orang tua. Biarkan kami yang menanggung. Biarkan beliau mereka senang dunia akhirat. Ya Allah, jangan Kau timpahan kesusahan kepada kedua orang tua kami. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Wahai Rabbi, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadhil jannah ya Allah. Jangan Kau biarkan mereka dalam kegelapannya. Jangan Kau biarkan mereka dalam keadaan kesendiriannya. Jangan Kau biarkan mereka dalam keadaan sempit di dalam liang lahat tersebut ya Rabb. Terangkan kubur kedua orang tua kami karena rahmah darimu. Terangkan kubur kedua orang tua kami karena rahmah darimu ya Rabb. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Kumpulkan kami kelak di akhirat bersama kedua orang tua kami dan keluarga kami ya Allah. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat, agar mereka tidak tergelincir masuk ke dalam neraka jahanam. Ya Allah, jangan kau biarkan kami menjadi anak yang melemparkan kedua orang tua kami ke dalam neraka-Mu. Ya Allah, izinkan kami membawa kedua orang tua kami sampai masuk ke dalam syurga-Mu, memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad, memperkenalkan kepada Rasulullah. Wahai Rabbi, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu, ya Allah. Melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya, ya Rabb. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Jangan kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Jangan kau biarkan tangan, izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad, untuk mencium tangan Rasulullah. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Rindu rasa hati ini, ya Rabb. Sampaikan salam dan salawat kami kepada Sayyidina Muhammad. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فحسن مني أن أمسك إنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام Sebentar lagi kita akan memberikan salam kepada Rasulullah. Rasulullah SAW di dalam hadis beliau mengatakan, Allah akan mengirimkan ruhku kembali ke jasadku tatkala setiap umatku memberikan salam dan salawat kepadaku, maka aku akan jawab satu persatu salam dan salawat daripada umatku. Tidak ada nama yang paling baik di malam ini melainkan nama kita yang saat ini disebut oleh Sayyidina Muhammad. Tidak ada doa yang paling terbaik di malam ini melainkan doa kita panjatkan kepada Allah diaminkan oleh Sayyidina Muhammad. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبالذكر يحسن ختمك يحسن التكريم فعليه أفضل الصلاة والتسليم حاضرين والحاضرات رحمكم الله. InsyaAllah mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini menjadi hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba yang dilebur dosanya, diterima amal ibadahnya di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah berkah salawati bil qulub. Mudah-mudahan yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan seperti sedia kala. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa mudah-mudahan kita dijauhkan daripada perbuatan zalim. Dan kita minta juga kepada Allah mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang yang ingin berbuat zalim kepada kita. Amin ya rabbal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilin zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilin zalimin bizalimin. وأعرضنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد واشغله ظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فغفر يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الفاتحة بالقبول وتمام كل سول وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. Mohon keikhlasan Al-Fatihah. Baru saja ada yang telah kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, almarhumah Ibu Salamah atau Ibu Salah binti Kasjan, yang telah kembali ke rahmatullah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadhihil jannah. InsyaAllah mudah-mudahan beliau dikumpulkan bersama orang-orang saleh-salehah dan dikumpulkan bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani ya al-balwi syafa'ah ya al-balwi syafa'ah ya al-balwi syafa'ah kullu kurbah tanjari bikum bi kulli ahlil wilayah kullu hajatan qadhi kullu hajatan qadhi kullu hajatan qadhi darki ahlil madinah darki ahlil madinah darki ahlil madinah ya tarimu alaha يا تريم عليها يا تريم عليها وعفنا كريم وعفنا رحيم يا فرج الحم يا كاشف الغاب يا من لأبدي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحتم في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, atur nuhun ka personel Al Habib Al Pram.